Hey, ketemu lagi sobat. Ketemu lagi ya dengan Devri Ineke Jalan-Jalan, channel yang mereview tentang traveling, kuliner, dan tempat-tempat wisata ya. Kali ini aku mau merekam virtual ya, bagaimana kondisi Jalan Raya Legian di malam hari. Legian mulai ramai lagi ya. Bali kembali ramai lagi setelah 2 tahun ya ada masa pandemi di Pulau Bali. Tampak turis-turis sudah banyak yang berdatangan di Pulau Bali ya. Sudah kelihatan turis-turis berjalan kaki di sepanjang Jalan Raya Legian ini ya. Bagi kalian yang ingin liburan ke Bali, jangan ragu lagi, di Bali sudah kondusif ya suasananya. Bali sudah aman dan kalian bisa masuk ke Pulau Bali, bebas di Pulau Bali ya. Hotel, kuliner, dan tempat-tempat belanja semua sudah dibuka kembali ya. Di daerah Bali sekarang sudah banyak lokasi-lokasi macet ya sobat. Kalau kalian ingin menghindari macet, kalian bisa sewa motor ya. Banyak sekali sepanjang jalan di Bali, baik di Legian, di Kuta, itu di sepanjang jalan banyak yang menyewain motor ya. Ini tugu peringatan bom di Legian Bali ya. Terima kasih ya sobatku sudah tonton channel ini sampai selesai. Sampai ketemu di lain waktu ya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya supaya channel ini semakin berkembang ya.